Halo semuanya, ini ada mainan anak ya, atau yang kereta-keretaan juga, bisa juga jadi kayak kursi goyang gini ya. Ini dari brand VTech ya, bisa dilihat dari kursinya ya, tuh ini ya, kebalik maaf ya, dari kursinya. Ini brandnya VTech ya, ini ada elektronik juga. Elektroniknya itu hanya di bagian atas ini saja, dan ini bisa ditukar posisinya, jadi bisa berjalan dengan cara kita harus membuka baut yang ini dulu. Dengan cara diputus saja bisa ya, dibuka terus ininya, ini dibuka, dilonggarin, terus dari situ ini ditekan. Oke, nah kita naik dan ininya bisa kita putar seperti ini. Putar gampang, terus masukin lagi karena dia ada penguncinya di dalam ya, buat ngepasin seperti ini ya. Seperti ini dia ada lubangnya, bisa diperhatiin di situ. Nah, pas kunci lagi. Nah, kunci. Ya, pastiin ya. Nah, oke. Okay. Ini kita coba yang satunya lagi ya. Dengan cara ditekan ininya ya. Tapi ini longgarin dulu. Oke. Okay. Oke, okay, saya kasih tahu. Longgar belum? Nanti di sini juga di gambar-gambar ini juga ada petunjuknya. Ya, sudah. Kita putar. Nah, ini dipasin ya sama yang sebagian sininya. Tuh, di sini ada tuh bagian ininya ya. Jadi dimasukin sini ke merahnya ini ya. Iya. Sebentar dulu. Nah, ini dikunci ya. Oke, kenceng. Dirindik. Ya, angkat. Dekat. Ya, good. Mundur, Adik. Nah. Nyalain, Dek, tolong. Nyalain ininya. Itu. Ya, putar. Ini dong. Nyalain. Tuh. Nyala. Oke. Okay. Ya. Okay. Ini fungsi. Oh ya, yeah. Ini ada juga menunya ya. Di sebelah sini. Nih, kita coba yang ini aja deh ya, bagian atas. Oke, okay, bisa dilihat sini ya. Tuh. Ini bisa. Ini, Dek. Tuh. Klaksonnya, Dek. Klakson. Nah, berfungsi. Yang ini juga. Ini bisa juga. Ya, fungsi ke bagian bawah. Ya, ke sini. Let's go. Drive slowly. Speed up. Nah, itu ya. Itu kondisi elektroniknya masih bagus dan ini bisa dicopot ya, untuk apabila enggak mau dipakai ininya, dia jadi kayak seperti motor gitu ya. Dengan cara ini yang dicabut ya, ditekan tuh bisa dicabut jadi motor. Jadi ini saya disimpan, jangan lupa apabila ini enggak dipakai dikeluarin baterainya untuk menghindari kerusakan ya. Oh enggak dipakai ya. Nah, ini untuk elektroniknya ya, masih bagus kondisinya, penguncinya juga masih bagus. Untuk tempat baterai di sini dia memakai 3 baterai ya, yang seperti sama di jam dinding yang AA. Oke,
Okay, demikian untuk kondisi mainan Grand Vitek-nya ya. Untuk motor-motorannya di sini ada petunjuk ya. Di sini 36 bulan ya, untuk 36 bulan ya. Ya, atau maksimal 20 kilo. Oke, terima kasih.